air, padahal kita hilangkan oksigen udaranya. Api akan padam. Tapi kalau yang nggak tahu kan, bensin nyala disiram pakai air akan mabrak-mabrak. Padahal mudah ya, seperti lagi bahas. Kita hilangkan unsur udaranya. Atau apa? Nanti kita sampaikan terjadinya api tiga unsur udara benda panas. Kalau ini contoh jualan bensin tambah motor lagi nakari bensin tambah motor nyala, nggak tahu disiram pakai air akan kemana mengikuti arah air. Yang kebakar kios ini kiri kanannya ikut kebakar karena apinya akan mengikuti air kemana. Makanya kita lihat jenis kebakarannya ya. Tapi adik-adik gak boleh tiru nanti di rumah ya, gak boleh tiru bermain gitu ya, apalagi bermain api sendiri. Karena apa? Di samping kita bisa korban harta benda, bisa sampai juga korban jiwa kalau yang namanya kebakaran. Kebakaran gak banyak dulu, mau siapa saja yang kebakar, itu namanya musibah ya. Jadi kadang-kadang juga faktor kebakaran terjadinya karena faktor kelalaian. Nah ini ibu-ibu nih, ibu-ibu masak sedikit apalagi gak apa-apa di warung, ketemu batirin, ngobrol kelalaian itu sering, tuh sering terjadi. Apalagi kalau masih pakai tungku ya, merembet, menjaga, nyabar, singgah, samping, kiri, kanan, makanya harus hati-hati. Nanti ya masalah kebakaran sudah tadi saya sampaikan, hanya segitiga api terjadi api karena tiga unsur ya, udara panas. Salah satu unsur dihilangkan, api pasti akan padam. Nah ini mungkin juga yang selama ini paling ditakuti oleh ibu-ibu. Top bungkus rujak, dah, ya. Pernah nggak ibu-ibu lihat bungkus rujak di TV, tabungnya pecah bu? Gak ada bu, gak ada tabungnya rujak, gak ada. Saya 90 tabung pernah. Sudah, dikasih bau, terus biar pemakainya tahu terus jangan nyalakan kompor. Lampu nyala jangan dimatikan, lampu mati jangan dinyalakan. Itu bisa micunya dari situ bu. Kita sudah disuruh gas, ruangannya sudah penuh gas, ada percikan api atau dari lampu pun akan terjadi yang dapat ya. Kita pun hancur, rumah pun hancur saat keluarnya. Nah caranya gimana? Bukanlah pintu jendela dalam, biar gas itu tersatu oleh ini contoh. Ini gas, mungkin bapak-bapaknya selama ini kalau masak regulator ini boleh deh merokok orang lain ibu ya kan pak? Baru dia namanya gas, bocor pun kita nyalakan gak apa-apa bu ya, jadi gak usah takut, gak usah takut dengan gas. Tapi saya harapkan nanti ya ini juga jangan sampai digunakan untuk pengetahuan. Intinya kalau sudah tahu ya berani, nggak boleh takut. Nanti ada tetangga selama murid komoran bisa dipateni, jangan tidur malam lagi. Nah tuh, jadi kalau tahu caranya gimana bu, kalau dari potongan sini nyala sini nyala sini nyala ya, caranya gimana? Bisa ya. Caranya gimana? Kita nyalakan coba, kita nyalakan. Ya, ini gimana? Ya, gimana kita lepas? Ya, suplai bahan bakar dilepas, otomatis ada bahan bakar api ya, padam. Boleh sini bu, nanti gak takut. Siapa yang mau coba pasang, nanti lepas. Sini, jadi gak takut. Nanti jadi gak takut bu. Iya. Coba masak. Nanti jadi nggak takut, ya. Jadi nggak takut. Ini dipasang dulu, pasang dulu, pasang dulu. Seperti pasang biasa di rumah, pasang biasa, ya. Ya. Kita lepas dulu.
Itu salahnya. Kalau ada bocor di Islam, bocor di kubur dan diselamatkan, malah jangan ditinggal lari, Bu. Ya, Tuhan menit belum habis, Bu. Teori. Ya. Kalau berani sama saja seperti tadi saya, kita nyalakan. Ya, kita nyalakan. Kita hilangkan unsur udaranya. Sama. Sama, ya. Jadi yang namanya gas ini disiram pakai air pun tidak perlu. Ya, kami ini mampu ya Bu, badan yang kaya, badan penting, badan apa? Ya, pengetahuan. Penting nanti kita tolong dibawa si kita sampai Bu. Kalau tidak sih itu nggak berbahaya. Ya. Tinggal kita memakainya loh. Ya, mau tinggal pergi 2 hari, 4 hari, rumahnya lepas saja reklamasi. Nah, mau beli kupin ini? Ya, ini namanya apa ini? Karung, kalau kali ini bukan karung nih. Ini apa? Alat pemadam api tradisional. Ya, kalau pentingnya Bu, ini fungsinya banyak. Contoh, tabung gas yang nyala regulatornya. Kan gak berani lepas Bu, pakainya apa? Ya, nggak punya karung, pakai sarung, pakai handuk, pakai selimut dan sebagainya. Oh, orang TKP nggak pakai TKP. Nah, pakai itu. Caranya gimana? Kita masukkan air dulu, Bu. Biar ini untuk pori-pori rapat. Caranya, Ibu mau jemur kan gini Bu, diperlukan kita tekuk ke dalam, ya. Nah, ya. Terus nggak sama mas. Tangannya nggak pernah bisa. Fungsinya apa? Seluruh anggota tubuh ini diselimuti, ditutupi oleh kain ini, termasuk jari-jarinya. Ya, baru kita maju ke arah yang terbakar. Ikuti arah angin. Ke utara kita ke utara, ke selatan, selatan, ke timur, ke timur, jangan melawan arah angin. Kurang lebih 2 atau 3 meter baru kita tutup. Nah, setelah ini, begini pun takut. Jangan sekarang ini ditarik dulu. Api akan menjaga kita. Nanti kita praktek pakai drill ini. Api akan mencari kita. Jadi tadi kan saya sampaikan, jangan takut. Atau kita nutup, gak rapat separuh. Jangan diangkat dulu. Karena ada udara, otomatis api akan keluar. Kita tarik pelan-pelan, sambil pastikan akan keluar. Makanya mungkin ada adik atau ibu-ibu, kalau di pom bensin ya, sebenarnya pasti ada asir ya Bu. Nah, fungsinya sama. Di rumah ada kain, bisa ditimbun pakai tanah atau pakai pasir. Kedua, ya. Ini pernah lihat ini, Dek? Namanya apa? 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 Alat pemadam api. Ini biasanya di SPBU, di hotel, di kantor, di pasar, rumah sakit, mall pasti ada. Nah, ini pun ibu harus tahu cara penggunaannya. Karena apa? Jangan pas di pasar, pas di rumah sakit, pas di mall ada ujian api, ada apa, gunakan. Ya mungkin dimarahin, malah terima kasih dulu. Ya, caranya gimana? Pertama kita lihat mana meternya, ya, mana meternya. Ya, pastikan jalur masih di hijau. Karena apa? Ibu mungkin sudah paham. Tabung gas, jarum kenang abang, rambut rumput saja. Ini kan sudah di merahnya nggak bisa digunakan, ya. Makanya jangan asal ambil. Pertama lihat ya, mana nanti. Setelah itu kita bawa. Ini ringan 3 kilo Bu. Ada yang 8 kilo, ada yang 9 kilo. Bawanya gimana? Kita istilahnya bawa masuk panggul. Karena apa? Kita mungkin bawa lari sampai gini, menangis sedikit malah. Satu, apa lagi keadaan panik, ya. Kurang lebih 2 atau 3 meter baru kita turunkan dari api, ya. Kita lepas dulu pennya, ya. Ini ada kuncinya. Mau dipuntir ke kanan, ke kiri nanti patah. Setelah itu kita tarik pennya, kuncinya. Setelah lepas pennya, tangan kanan angkat, tangan kiri pegang ujung nozzle, kita arahkan ke titik api dengan cara menyambung. Ya,
mudah dijangkau oleh siapa saja. Bocah ciri khas ada yang jomblo, ya. Kita di tempat-tempat yang mudah dilihat siapa saja. Nah, mungkin malah jenengan pas di pasar, oh anak kios deh, anak gini deh, anak apa deh, itu. Malah sih gue kios, aku itu cara penggunaan. Itu ya, nanti ya. Jadi ada deh, ya semua jenis kekerasan harus pakai A, air, seperti contoh minyak dan sebagainya lebih baik pakai A, apa? Oh, ya, ini harus. Nah, kalau yang ini fungsinya apa? Ya, mas. Maju sini. Ini fungsinya apa? Alat ini. Ini kalau ada orang yang terjebak di dalam mobil, contoh kebakaran orang metuk, ya, kebun api, petugas kita akan masuk akan terobos, pakai baju ini, bawa selimut, si korban dibungkus ini, dibungkus, ya, terus dibawa keluar. Itu fungsinya baju ini, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan baju ini ya jangan sampai digunakan lah. Ada orang terjebak dalam lagi, petugas kita akan masuk ke dalam, bawa selimut dan sebagainya. Kalau melakukan acara itu tadi dibungkus selimut, ini selimut pun, selimut ini pun dibakar nggak mungkin nyala lalu tahan api semua. Oke, yang terakhir ya nanti adik-adik terakhir nanti ini berapa anak Bu? Dibagi beberapa kelompok. Karena apa? Nanti kita coba padamkan api pakai air, ya, anak-anak yang ambil yang paling depan. Paling depan namanya Muslim. Ya. Ini nanti dibantu oleh ya. Muslim. Helpernya 10 anak dan 10 bisa. Ini pegang sana. Kenapa? 4.000 liter, 5.000 liter, mau dibutuhkan 10 menit habis bisa. Tinggal kita kuat atau enggak? Makanya sudah jadi nosrumnya. Enggak boleh bercanda. Karena apa? Air berubah yang masih hijau. Ini kuningnya enggak, Bu? Kan babit mana semuanya. Manis sirah yang enggak pecah, manis sirah juga. Makanya setelah pegang ini enggak boleh bertahan. Setelah pegang, koordinasi sama operator yang pegang mobil. Siap, sudah siap. Ke operator, siap, minta air. Operator pun akan keluarkan air kecil. Minta besar, 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 besar. Makanya nanti ada-ada juga gitu. Kalau sudah siap, apinya sudah nyala, ke operator, minta air. Nanti akan dikasih air. Ya, ada ya. Ini ada dibagi, coba berlatih dibagi berapa kelompok.